penutup kepada pertemuan kita, dengarkanlah pesanan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Boleh jadi kamu tak suka satu perkara tetapi dia baik bagi kamu. Boleh jadi kamu suka satu perkara tapi dia tidak baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu, kamu ni tak tahu. Jadi renung-renungkanlah. InsyaAllah mudah-mudahan dirizkikan Allah untuk saya hadir ke masjid ini lagi pada masa akan datang. Mohon ampun dan maaf di atas penyampaian yang tidak seberapa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.